Hai semua, jom kita buat bingka lapis cracker. Pertama sekali, panaskan minyak masak saji. Masukkan margarin sri pelangi, masukkan 4 sekawan dan daun kari, bawang putih yang dah dikisar, halia, bawang merah yang dah dikisar. Tumis hingga wangi, masukkan cili kering. Serbuk kari daging, serbuk rempah kurma dan air secukupnya. Masak sampai naik minyak, masukkan bawang besar Holland, daging ataupun ayam cincang dan air secukupnya. Perasakan dengan garam godong putih Himalaya saji, gula pasir dan serbuk merasa ayam dan juga sos cili saji. Sapukan loyang dengan margarin sri pelangi, susun biskut cracker sebagai lapisan pertama, lapiskan dengan inti, renjiskan margarin sri pelangi yang dah dicairkan, taburkan daun sup, daun bawang, cili merah dan bawang goreng. Ulang proses yang sama untuk lapisan kedua, ketiga hingga keempat. Pukul telur dalam mangkuk lain, masukkan krimer sejak cair saji dan juga air. Tuangkan bancuhan telur ke atas lapisan cracker tadi, taburkan cheddar cheese dan bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 35 minit. Paipkan atas dengan mayonis, sos cili saji dan taburkan bahan hiasan daun sup, daun bawang, cili merah dan cheddar cheese. Dah siap bingka lapis cracker.